Apa kabar kalian hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya. Kita kembali lagi nih bersama aku Jasmine Kartilan yang bakal nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Football Faganza. Karena cuma di Faganza aja nih yang bakal kasih kalian update berita menarik dan terbaru seputar dunia sepak bola. Football lovers, kita tahu seorang pemain profesional wajib menggunakan sepatu saat bermain. Bahkan sekarang bukan hanya sebagai aksesoris pelengkap, tapi juga sebagai identitas dan gaya seorang pemain di saat lapangan loh. Tapi pernah dengar gak nih sepatu motif naga api? Iya naga, football lovers gak salah dengar kok, motif naga. Sebagai wujud cinta Gareth Bale terhadap negara Wales, ia pernah memakai sepatu khusus bermotif naga api yang terinspirasi dari lambang negara. Wah, kira-kira kalau di Indonesia, ada nggak ya yang pakai sepatu lambang Garuda? Welcome back, masih di Football Faganza. Football lovers, kalung emas, gelang emas, cincin berlian, itu mah udah biasa kan? Gimana kalau sepatu bola yang berlapis emas? Football lovers pernah dengar gak nih? Atau lihat, atau bahkan punya di rumah? Tahun 2010, Wayne Rooney pernah memakai sepatu yang didesain berlapis berbagai macam perhiasan. Ada emas putih, 2 gram berlian putih, dan 7,5 gram berlian hitam. Wow, banyak banget ya. Ada yang tahu gak nih harga sepatunya? Sepatu ini terjual sekitar 340 juta rupiah di sebuah acara AMA. Football lovers, ada yang tertarik untuk belinya nih? Ya, gak berasa nih, udah 30 menit aja Jasmine main kalian semua di rumah. Tapi jangan sedih, karena Jasmine masih akan terus nemenin kalian kok. Makanya tonton terus Football Faganza setiap hari Sabtu dan Minggu jam 3 sore. Tapi jangan beranjak dulu ya, karena masih ada banyak nih informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Oke, Jasmine dan tim yang bertugas pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan, dadah!